Babin Kamtibmas Gelora, Aibda Teguh Yulianto, menghadiri kegiatan tahlilan dan tasyakuran dalam rangka menjalin tali silaturahim serta menjaga ukhuwah Islamiyah bersama tokoh agama di kantor Sekretariat RW 2 Gelora. Babin Kamtibmas juga melakukan himbauan agar menjaga keamanan bersama di lingkungan masing-masing, tetap menjaga putra-putrinya dari penyalahgunaan narkoba yang akan menghancurkan generasi muda. Babin juga meminta agar masyarakat memberikan informasi setiap ada pelaku tindak pidana. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan ucapan terima kasih dari tokoh agama atas kehadiran Babin Kamtibmas untuk mengikuti kegiatan bersama warga masyarakat Gelora. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV melaporkan. Salam Tribrata.